Hai, kita lanjut ya videonya. Sekarang aku mau pergi ke Clementi, mau nemuin temen ya. Aku belum pernah ketemunya itu ya lewat video YouTube aku ya. Mbaknya itu kemarin itu komen pas aku bikin video itu ya, Sarah Monique, aku nggak bisa masuk ke iPhone. Dia itu mau ngajarin aku, katanya dia punya kabel yang bisa disambungin. Jadi aku mau nemuin dia, dia mau ngajarin aku gimana caranya menggunakan Sarah Monique. Aku bersyukurlah pokoknya lewat video ada yang komen mau bantuin aku gitu. Yuk langsung aja kita ke Clementi nemuin mbaknya. Kita pulangnya naik MRT ya, menuju ke Clementi. Tambah siang, tambah rame. Kalian bisa lihat, tambah siang, tambah rame. Apalagi kalau hari libur kayak gini ya. Kita naik yang sini. Sekarang aku udah sampai di Clementi lagi. Jadi sekarang aku langsung aja mau cari jalan keluarnya. Sebelum nemuin teman aku mau lihat-lihat dulu iPhone ya. Siapa tahu harganya udah turun lagi. Ini iPhone 13. Harganya 988. 10 jutaan. Karena baju aku sedikit basah ya, karena ketumpahan cendol. Jadi sekarang aku mau ganti baju dulu. Tadi aku minum cendolnya nggak hati-hati sampai tumpah ke baju. Kayak anak kecil aja gitu ya. Jadi kita cari kamar mandi dulu untuk ganti baju. Dan ini kamar mandinya.
untungnya bawa baju ganti, jadi walaupun bajunya basah nggak takut. Jadi kalau aku liburan tuh memang ya selalu bawa baju ganti. Sedia-sedia kalau misalkan lagi hujan atau lagi keringetan, ya karena aku tuh orangnya sangat sensitif. Kena keringet itu kulit aku sudah alergi merah-merah gitu ya. Jadi aku tuh gak bisa menggunakan baju yang kotor dan berkeringat gitu ya. Bukannya manja ya, namanya orang itu sendiri-sendiri. Ada yang badannya kulitnya itu kuat ya, ada yang sensitif. Kalau aku tuh tipenya orang sensitif, bukannya menyek-menyek tapi emang dari dulu aku tuh kayak gitu. Jadi aku mau cari tempat duduk-duduk sambil nungguin temen aku ya, karena dia ngomong katanya sore gitu. Bersyukur banget dimanapun kita berada dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Walaupun gak kenal, cuman dia ngeliat video aku langsung nawarin ya bantuan gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget. Rezeki itu nggak harus dengan uang ya, bertemu dengan orang-orang baik itu juga rezeki. Jadi sembari nungguin teman aku datang, aku mau duduk-duduk dulu di tangga seperti biasa, karena di sana itu ada wifi gratisnya. Sembari aku mau minum cendol, karena aku juga ngerasa lapar ya. Jalan dari Bugis sampai Klementi, bayangin. Tapi aku tetap semangat. Aku tuh suka ya kalau hari libur tuh menghabiskan waktu dengan mengunjungi tempat-tempat yang sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi aku mau duduk-duduk di tangga ini ya teman-teman. Aku tuh biasanya kalau di Klementi, kalau nggak ada aktivitas tuh aku cuma duduk-duduk aja di sini sambil teleponan gitu. Hai, dan sekarang aku udah ketemu sama mbaknya, namanya Mbak Tini. Kita itu saling tonton menonton, tapi alhamdulillah ketemu. Kita ketemu di komenan ya, dia komen di video aku. Jadi sekarang kita bisa ketemu secara ya, langsung. Alhamdulillah. Karena ya, kemarin aku bingung pas aku bikin buat itu ya apa namanya saramonik. Aku nggak tahu, aku bingung dan mbaknya komen katanya dia bisa dia ada kabelnya mau dicobain dulu. Kayak gini ternyata katanya disuruh nyambungin kabel kayak gini biar bisa digunakan gitu saramoniknya. Aku coba dulu ya. Langsung aja kita coba ya. Semoga bisa. Kalau bisa aku mau nyuruh Mbak Tininya beli. Nih mbaknya, kok nggak masuk sih mbak kamunya? Ya, coba nanti aku ya, beli satu loh. Kalau kalian penasaran YouTube-nya apa, Tini Agustin, tolong di subscribe juga ya. Saling mendukung ya. Terima kasih. Kita coba dulu, mudah-mudahan bisa. Ini tripodnya juga minjem ya, karena aku nggak punya tripod. Pokoknya YouTuber tanpa modal ini. Bukan tanpa modal, kan belum gajian mbak, belum gajian aktif. Gimana sih? Gimana tak? Samen kan ikut tau tadi. Ini kabelnya tak? Kayak gini loh punya eh. Iya. Macam bulat gini loh. Iya. Nah, itu dikoneksikan ke situ. Oh, jadi aku coba dulu ya kayaknya. Mudah-mudahan bisa, kalau bisa. Berarti ini enggak ya? Enggak mubazir lah pokoknya barangnya. Gimana sih? Oh, ini. Kayak gini. Oh iya. Kacak masuk. Tapi HP-nya lagi dibuat ngonten, jadi nggak bisa. Aku matiin dulu ya, aku coba dulu. Coba. Alhamdulillah, ternyata bisa. Makasih ya Mbak E. Ya Allah Mbak E, sampai nggak bisa masuk kameranya aku rasain. Sini
Mbak sayang. Sing maju masuknya gudi. Kita Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya siapa tahu kita bisa sukses bareng ya Mbak ya nanti. Amin ya Allah. Saling mendoakan. Dan enggak jadi mubazir, aku enggak nangis lagi karena semalam aku nangis-nangis. Ternyata cuma dibeliin kayak gini ya, harganya cuma $3. Enggak ada kok, oh, enggak ada berapa. Cuma $1.80 berapa cuma sama apa ongkirnya $3. Oh, sekitar dalam 40.000. Kayaknya aku titip dua lah, Mbak. Iya, enggak jaga. Aku takut kalau nanti aku rusak gitu ya. Jadi mesti dipakein perantara gitu ya cintanya. Adaptor. Namanya adaptor. Bola apa sih? Semalam itu aku nangis-nangis, aku tanya suami aku, katanya disuruh beliin kayak gini. Tapi kalau dibeliin kayak gini kan aku mesti pulang ke Indonesia, nanya suami aku dulu. Ternyata mbaknya ini baik, dia komen, ngasih tahu aku, "Mbak, itu masih bisa dipakai, Mbak." Ya maklumlah, jangan jujur ya, aku tuh orang goblok, orang bodoh kan, terus aku enggak tahu. Ya enggak tahu gitu, sekarang jadi tahu gitu. Kasih ya Mbak sampai aku bikinin video, aku foto-fotoin semuanya biar enggak sedih lagi. Alhamdulillah. Jadi kalian yang penasaran dengan apa namanya channelnya Mbaknya ini, nanti aku tandain ya channelnya. Oke, terima kasih yang sudah support. Semoga selalu bahagia, selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, makanya tak gawe nek disekin. Yo jol aku kok. Gendang iso gawe. Lah sabar. Wong grusa-grusu nanti enggak jadi bagus loh. Grusa-grusu umpahnya bener, aku tuh grusa-grusu orangnya. Padahal suami aku udah ngomong, nanti di rumah sudah dibeliin, tapi aku ngeyel, aku belinya di sini. Keminter ya, kalau orang Jawa itu ngomongnya keminter. Kadang itu apa ya, penasaran. Keminter sama penasaran. Sebab kita itu pengen cepat belajar kayak gitu loh, bukan keminter. Tapi aku tenang toh. Mati ini piye? Kayaknya mati dhewe toh, Mbak. Aku lo dari dulu pingin lo beli. Ayo cepet beli, cepet beli. Nanti insyaallah dibeli. Nanti kalau udah gajian ini bisa. Ini aku belinya ini juga dari gajian YouTube bro ini. Aku nanti nih ya, insyaallah mau beli itu loh. Peralatan lah dikit-dikit. Sebab kita kan masih kecil ya, jadi gajiannya itu belum bisa setiap bulan teman-teman. Mbak, sama nge YouTube sudah berapa tahun? Sudah dari 2019. Berarti 5 tahun? 5 tahun ya. Ya, tapi benar-benar aktif itu dari tahun 2000 apa ya? Habis COVID itu loh. Berarti 2 tahunan lah, 2 tahunan ini lah. 3 tahunan loh ya. Oh, mbaknya udah nge-YouTube 5 tahun, berarti dia senior aku karena aku baru 1 tahun. Bener-bener 1 tahun pas ya nanti. Ini ya. Oh, apa belum setahun ya, aku lupa juga. Pokoknya sekitar 1 tahunan aku ya. Ini kan mengeksplorisasi kita punya talent juga. Orang bikin konten ini juga butuh kesabaran, ketelatenan juga loh. Enggak se Oke, teman-teman. Jadi karena Saramonic aku sudah bisa digunakan karena bantuan Mbak ini. Mbak ini, jadi aku senang banget dan akhirnya video aku mesti aku tutup sampai di sini ya, karena durasinya cukup panjang, aku takutnya kalian bosan dengan video aku. Dan aku tidak lupa juga ngucapin terima kasih untuk kalian yang selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat. Jangan lupa didukung terus ya.